Orang tak dapat cium bau syurga ni ada tujuh. Tujuh gulung ni orang. Haa, tak usah kata nak masuk dalam syurga, bau syurga pun tak boleh. Di antara apa nama? Iaitu orang yang bersifat dengan sombong. Ketidak, orang bersifat dengan sombong, orang ni akhirat esok tak boleh bau syurga. Haa, sebab tu tak boleh, tak boleh sombong kita. Tak boleh sombong. Kita lah ni panggil apa? Tengok. Orang tani panggil tengok, tengok. Ah, tengok. Besar diri. Ah, besar diri, pegang diri. Ah, dia panggil orang tengok, orang sombong. Tak tegur orang dia ni. Temu jalan tak tegur. Aduh. Oh. Hawa dia ada duit banyak, hawa dia orang kaya, hawa dia orang pakat tinggi. Allah sombong sungguh. Tidak. Ha, orang sombong ni tak leh bau syurga. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sebab tu orang yang mana orang apa ni, orang tak dapat cium bau-bau syurga. Orang tak dapat cium bau syurga ni ada tujuh. Tujuh gulung ni orang. Haa, tak usah kata nak masuk dalam syurga, bau syurga pun tak boleh. Di antara apa nama? Iaitu orang yang bersifat dengan sombong. Ketidak, orang bersifat dengan sombong, orang ni akhirat esok tak boleh bau syurga. Ha, sebab tu tak boleh, tak boleh sombong kita. Tak boleh sombong. Kita lah ni panggil apa? Tengok. Orang tani panggil tengok, tengok. Ah, tengok. Besar diri. Ha, besar diri, pegang diri. Ha, ni panggil orang tengok, orang sombong. Tak tegur orang dia ni. Temu jalan tak tegur. Aduh. Wow, hawa dia ada duit banyak, hawa dia orang kaya, hawa dia orang pakat tinggi. Allah sombong sungguh. Tidak. Ha, orang sombong ni tak boleh bau syurga. Tak akan ciumkan bau apa ni? Ha, bau syurga. Tu di antara. Yang kedua, orang tino yang berpakaian tetapi telanjang. Tino ya tu. Tak bau syurga juga. Orang tino pakai ye pakar, tapi pakar pun telanye. Aku mana pun ada pakar telanye. Jadi pakai ye dia supaya dia telanye dah. Apa maksud pakar ketak supaya dengan buku wah nako wah cepedak. Dia terik gerak nan hari. Dia temo jahit. Ah, nak bekah jahit. Ha ni orang tino pakai ketak tak bau syurga di akhirat esok. Tak usah kata mu nak masuk syurga. Paham kita ramai ke dah? Masyarakat kita lagu mana hari ni? Muda-mudi kita lagu mana hari ni? Ni nak ayat tu berpakaian tetapi telanjang. Ha tu. Pakai tapi telanjang. Apa maksud telanjang? Nampak body dia. Tak nampak kulit yo. Kulit tak nampak kan dia lindung dengan kain tu, kain seluar tu. Tapi kalau ambil pisah kecil tu cerak. Apa? Lalu dah. Betuk tubuh dia nampak habis. Ha, poho dia besar mana, punggung dia besar mana, perut dia besar mana, lengir dia besar mana, dakpe dia besar wah betik ke besar putik nyur ke. Nampak habis. Hanya tak nampak kulit. Hatu panggil berpakaian tetapi telanjang. Sebab telanjang dah. Kita tengok pak, aloh dia ni, aloh. Hmm, oh ya, kita tengok, aloh. Hmm, duk bunyi cat. Sebab belum agak upah dah. Gino, mungkin apa habis lah. Ilaha illallah. Mari beli nasi kerabu pagi-pagi. Kita pun renyih hutin mata, kena tatu lalu dah. Hodok dada lah, pesawah butik Holland. Dia mengatakan, aduh, akbar. Sepuluh dengan gelembung, cah dah. Ambil jarum, tak pak, pung, cah lalu dah. Lek. Dia berdenyuk. Allah, hantu panggil telanya. Tak ada beza dengan telanya. Hanya tak nampak kulit je. Tak nampak kulit je. Hani no ya tu. Hani.
Tak nampak kulit ya, tak nampak kulit ya. Kalau nampak kulit, kata tak apa lah. Ha ni nak, ya Allah, banyaklah mudi-mudi kita. Neh. Ha, mudi-mudi kita, anak-anak dara kita, bujang-bujang kita. Kelai bakal ketak la ilaha illallah. Apa tu bakal ketak? Tak ada muka lain. Nak menarikkan orang jatuh tengok dia. Tu ya. Kalau buka kedai kot, nak tarik pelangi. Nak cari luka. Ui, mari beli banyak kedai dia. Sebab tu hak retina pun. Banyaklah muka kita. Oh, kena cuci luar ketak. Geno tiga. Turun ketak belakang pokoknya tiga ke. Jahit dia minta maaf. Jahit seluar. Kalau boleh, kalau seluar boleh kecek ke. Hei, tu aku. Padahlah pakai aku ni. Aku tak boleh nak dengar. Aku terik benar dah ni. Haa, tu jahit ada boleh kecek nak ayat tu. Benih-benih tu ada boleh kecek. Hei, tu eh. Bola. Wih, kau orang lain pula seluar ni. Aku tak ikat nanti ada terik benar ni. Haa, tu nak ayat tu. Ketak, ting, ting. Ketak sungguh. La ilaha illallah. Tak malu jalan dapat orang. Sebab tu hanya dah. Sebab coba hari aku orang dah. Ngapunggung tunggik cukup. Haa, hati nak ayat tu. Hati nak ayat. Ning tak bau syurga tu. Saya kata nak mimpi nak masuk syurga. Haa, tu dia antara nak ayat tu. Tu dia antara. Yang ketiganya, orang mengamalkan amalan akhirat untuk mencari dunia. Haa, ni tak bau syurga juga. Tidak. Orang mengamalkan amal akhirat untuk mencari dunia. Untuk mencari duniawi. Dunia, dunia, dunia. Tidak. Haa, ia buat amal akhirat. Ia baca. Tapi duk cari dunia. Bukan ikhlas nak buat amal tak. Haa, bukan ikhlas nak buat amal tak. Tidak. Haa, ia duk buat amal tu ada sebalik. Sebalik nak ke dunia. Nak ke dunia, nak ya, nak ke dunia. Haa, ni ingat molek. Ingat molek. Haa, tu. Yang keempatnya, orang tino wanita yang meminta cerai dengan tanpa alasan agama. Tak bau syurga juga. Tidak. Isteri yang meminta tolak kepada suami dia dengan tanpa alasan, dengan tak ada hikpun gapo. Baik, cerah kita baik. Itulah kita gena. Cerah lah. So, tanya gena-gena pun. Cerah. Haa, tidak. Minta tolak, minta tolak. Dengan tidak ada alasan agama. Kada alasan agama tak apa. Baik, cerah kita baik. Haa, gena. Dengan baik tak ada buat gapo. Tak ada buat gapo baik. Dia lakuh perut yang malam-malam. Tak ada berhenti tengah tak. Cerah lah, bel. Buat gapo lagu tu. Haa, kata tak? Haa, tu tak apa. Tidak, lelaki tak harap. Tak harap. Dulu tak apa, sekarang kecing manis lah, bel. Haa, tu kalau bining nak ayak tu. Haa, tidak. Haa, asal pun cerah, bel, kita, bel. Haa, kena pulaknya. Munggu air, pelik-pelik lah. Duk dengan bel, tak ada uih nafkah. Oh, jamu nasi saja. Duit ada uih. Ah, tidak, tak ada winaf kah. Boleh. Atau panggil alasan agama, panggil alasan agama. Tak apa lagu tu minta cerah apa. Ni dak minta cerah, tak cerah. Tak ada royak ke apa nama? Be cerah be. Ha geno. Cerah ah, sesanyo geno-geno apa? Geno mu ada jatah lain ke? Sesanyo ah. Cerah, cerah be, cerah kita. Duk minta cerah. Tidak. Ah, meminta cerai, meminta tolak dengan tanpa alasan. Ah, dengan tanpa alasan syariah syar'i ataupun agama. Tidak. Tak leh, tak leh, tak leh. Kalau ada tak apa. Be cerah kita be. Ha kena. Tahu be. Ketung kita tak kena be ketung. Tak apa. Oh, baik ketung, tetap si tak kena, tetap laki ketung. Cerah baik, tak apa. Itu alasan panggil. Tidak.
Ha, minta cerak sebab tok laki ketung. Dulu tak nak minum ketung. Kadang dia anak dua ni ketung, dan saya dengan puak ketung, ketung. Ha, tok bini pun minta cerak, tak salah, tak haram dak bini minta cerak. Kerana ada alasan agama. Tidak. Ha, minta cerak. Lepas tu nak cerah tak cerah, duduk di dia lah. Tapi minta cerah ni tak ada salah. Nah, tapi kalau tak ada, tak ada alasan apa, jangan-jangan minta cerah. Tak bau syurga. Tak bau syurga nak ayat tu, kita nak minta cerah. Haa, semata-mata minta cerah, tak ada hit pun, apa, tak boleh. Tak boleh. Haa, ni ingat malam, ni kita pedah kita ngaji ni. Ni kita pedah ngaji. Yang kelimanya, yang kelimanya bernasab bukan pada ayahnya. Ah, ni pun banyak juga masyarakat kita dah hari ni. Apa ni bernasab dengan bukan ayahnya? Apa maksud tak faham lagi ni? Napa hanggup saja hanggup pokok itu? Bernasab anak gi bubuh bakar bukan kena pada pak dia. Ha, ni ingat molek, ingat molek. Lebih-lebih lagi, tino perut besar. Perpuan mengandung, tak tahu siapa dia. Atau pun tahu. Dengan jatuh yang nikah tu. Dengan jatuh yang nikah tu lah, dia mau pekuk. Tapi dapat anak luar nikah. Anak tu gibuh bakar dia. Tidak. Anak tu gibuh bakar dia, pakai bakar dia, sebuah anak dia dah. Tidak. Tak boleh di dalam Islam, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Hani ada dalam kalangan kita di hari ini banyak sekali. Lebih-lebih lagi, bawa orang masuk minta anak tina dia. Hak luar nikah, dia wi wali. Maka budak ni berzina sampai hari kiamat esok. Tidak. Nikah tak kena wali, tak sah nikah. Bila tak sah nikah, duk zina dengan tok laki dia, boleh berapa orang anak tak dikira sampai mati. Hanya ya. Boh jatuh ni mati bagi saka, wi kau budak tu bukan anak dia, makan harta orang. Hani nak kata anak luar nikah ni bahaya sekali nak kata. Badi besar dengan kehidupan kita, dengan agama nak kata. Hanya ya. Ha tu. Nah, supaya tu juga anak bukan anak kita pergi buh bakar kita tak leh. Hani apa panggil bernasab pada bukan ayah dia tak boleh. Ah, tak boleh, tak boleh, tak boleh ayat tu. Ah, ni tak leh. Masuk dalam ni juga, masuk orang tak dapat cium bau syurga juga. Yang kenenyo orang yang bercelok rambutnya. Orang yang berceluk rambutnya menjadi hitam dengan warna hitam. Tidak. Orang celuk rambut, celuk rambut, celuk rambut, celuk rambut. Ha, tidak. Ha, dia kata, "Oh, muda lagi dah. Kau tak ada tua mana lagi." Gitu celuk rambut, celuk rambut. Talih, talih, talih. Tidak. Ha, celuk rambut jadi hitam. Tidak talih, tak ada ni. Haa, kalau hina tak apa. Nga hina tak apa. Haa, tak apa tu. Tapi keceluk yang dihitak, nak lari daripada tua, tak boleh, tak boleh. Siapa cabuk hubel tak molek dah dalam Islam. Cabuk hubel, cabuk hubel. Haa, ada juga hukum dia cabuk hubel nak ya tu, dalam Islam. Apa tu? Apa yang setengah daripadanya supaya ngatak reda. Tua tu, tu hewi tua tak. Tak sedih tengok tua. Ha, nak tengok muda semua, muda semua, tak boleh juga. Hani nak ayat tu, Islam ni dia ayat satu persatu. Yang ketujuhnya, orang yang membunuh. Orang yang membunuh orang. Ah, orang yang membunuh, nak ayat tu, tak boleh juga. Hmm, tak boleh juga nak ayat tu. Haa, ni tak nak kecil lah, orang bunuh orang ni. Ha, nak ayat tu. Ha, tu nak ayat tu neraka. Jawab dia neraka. Nak ayat tu. Ha, tu. Bunuh diri pun dimaki aja kok. Orang bunuh diri, bunuh diri. Gantung tekak. Ha, gantung di dia mak teh dia.
Lidah dia jelek, tak nak pergi tengok. Tiga hari baru tengok duduk nonain. Tidak. Orang ni ahli neraka. Ahli neraka kerana bunuh diri. Ingat molek. Ha, kita bunuh diri, nak wicuk panah, apa? Masuk neraka. Ha, tak tu baik tu baik. Ha ni no ayat tu, ingat molek orang bunuh diri. Ha ni. Ha ni orang tak? Orang tak bernasib baik. Orang tak dapat cium bau syurga. Ha tu ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ha ni dia antaranya.